عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan serta tegahannya. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan selamat di hari akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penyebab bagi Allah untuk memasukkan kita ke dalam syurganya di akhirat nanti insya-Allah. Hadirin sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Muhammad ayat ke-15 surah ke-47,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. سورة محمد سورة 47 آيات 15 kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mathalul jannati allati wa'ada al-muttaqun, sifat syurga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang bertakwa. Syurga itu kata Allah, fiha anharum mimma in ghairi asin, syurga itu ada padanya beberapa sungai yang sungai itu airnya tidak berubah rasa dan baunya. Dan kata Allah, wa anharum min laban lam yataghayyar ta'muh, dan syurga itu juga mempunyai beberapa sungai daripada susu yang tidak berubah rasanya. Serta di dalam syurga itu beberapa sungai daripada arak yang lazat bagi orang-orang yang meminumnya. Dan syurga itu beberapa sungai daripada madu yang suci bersih. Dan di dalam syurga itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walahum fiha min kulli thamarat, di dalam syurga itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekian banyak buah-buahan kepada penghuni syurga sebagai nikmat-nikmat tambahan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada penghuni syurga. Secara ringkasnya tuan-tuan sekalian, boleh kita fahami bahawa di dalam syurga itu seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam syurga itu ada empat jenis sungai. Yang pertama, sungai yang tidak berubah rasanya, sungai yang airnya tidak berubah rasanya. Yang kedua, sungai daripada susu. Yang ketiga, sungai daripada arak. Yang keempat, sungai daripada madu. Keempat-empat jenis sungai ini dikurniakan oleh Allah kepada penghuni-penghuni syurga setelah orang-orang yang bermujahadah di atas dunia dengan amal kebajikan yang berbagai, kemudian ditakdirkan menikmati syurga Allah. Maka Allah berikan kepada penghuni syurga empat jenis sungai ini, yang mana penghuni syurga akan menikmati kelazatan sungai di dalam syurga ini yang tidak pernah dirasai walaupun setelah menjalani kehidupan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ingat, sungai yang Tuhan sediakan di dalam syurga ini walaupun namanya sama seperti sungai di atas dunia, sungai daripada air yang tidak berubah bau dan rasa, sungai yang daripada madu, sungai daripada susu, dan sungai daripada arak, perlu kita ingat, bukanlah seperti arak di dalam dunia, bukanlah seperti susu di dalam dunia, dan bukanlah seperti madu di dalam dunia. Bahkan tidak sama sungai yang mengalir air di dalamnya, air di dalam syurga tidak sama sekali sama dengan air yang ada di atas muka bumi Allah. Apa yang penting yang perlu kita fahami, susu yang berada di dalam syurga lebih hebat daripada yang di dalam dunia. Madu yang ada di dalam syurga lebih hebat daripada yang ada di dalam dunia. Dan arak yang ada di dalam syurga lebih hebat daripada arak yang ada di dalam dunia. Begitulah betapa nikmatnya kehidupan syurga yang dikurniakan kepada orang yang dapat memasuki syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup dengan nikmat sungai, Allah menyebut walahum fiha min kulli thamarat,
Di dalam syurga itu ada buah-buahan yang begitu banyak kepada penghuni syurga. Dan yang paling penting, wa maghfiratum min rabbihim. Dan kata Allah, yang lebih penting bagi isi syurga adalah keampunan, keridaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang telah merasai nikmat berada di dalam syurga. Kemudian kata Allah, kaman huwa khalidun finnar. Adakah sama orang yang mendapat syurga dengan orang yang kekal di dalam neraka? Orang yang duduk di dalam neraka, kata Allah, wasuqu ma'an hamima, diberi minum orang yang menghuni neraka Allah dengan minuman yang menggelegak. Faqatta'a am'a'ahum, maka dengan air yang menggelegak itu menyebabkan isi perut penghuni neraka Allah itu menjadi hancur luluh dengan sebab meminum air yang menggelegak. Sudah semestinya kehidupan di dalam syurga dan kehidupan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan dua jenis kehidupan yang berbeza. Maka tuan-tuan hadirin sidang jemaah sekalian, berebutlah kita, usahalah dengan daya upaya yang dikurniakan Allah kepada kita untuk merebut ganjaran syurga Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berpuas hati dengan amal ibadah yang telah kita lakukan. Jangan kita berasa kita dah boleh dapat syurga Allah selagi nyawa dikandung badan. Selagi daya yang Tuhan berikan kepada kita untuk menambah bekalan akhirat, maka lakukanlah amal yang berbagai-bagai supaya kita termasuk dalam kalangan hamba Allah yang akhirnya ditentukan kita mendapat balasan syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kepada kita pengetahuan tentang amal-amal yang memasukkan kita ke dalam syurga. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi, an Ali radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah ghurfan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam syurga ada bilik-bilik yang istimewa. Kata Nabi, tura zuhuruha min butuniha. Istimewanya bilik di dalam syurga, apabila kita masuk di dalam bilik itu, kita nampak landscape dan persekitaran syurga daripada dalam bilik di dalam syurga. Dengan mudah nak sebut kepada tuan-tuan, bilik di dalam syurga, apabila kita duduk di dalam bilik itu, kita nampak persekitaran luar daripada bilik. Dan kata Nabi, wabutunuha min zuhuruha, wabutunuha min zuhuriha. Dan kita duduk di luar, nampak segala perhiasan yang ada di dalam bilik di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, faqama arabiyun, maka bila dengar kepada satu orang Arab Badui, terus dia bangkit berdiri, dia tanya kepada Nabi, faqala liman hiya ya Rasulullah, ya Rasulullah, syurga yang begitu banyak nikmat yang sedemikian rupa, syurga itu untuk siapa ya Rasulullah? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, syurga yang Allah sediakan begitu banyak nikmat, liman atabal kalam, bagi orang yang bercakap perkara yang baik-baik sahaja. Tuan-tuan, dalam tazkirah sebelum Jumaat tadi saya menyebut tentang Allah mengadab orang yang melakukan dosa namimah. Yang di dalam hadis, dalam hadis ini Nabi menyebut syurga itu bagi orang yang pandai menjaga lisan, hanya bercakap perkara yang baik-baik. Dia pandai kontrol mulut dia, dia pandai mengatur ayat supaya ayat yang dikeluarkan tidak menyebabkan dia susah di hari akhirat. Siapa pandai jaga mulut, dia dapat balasan syurga. Satu. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa at'amat ta'am, orang yang selalu bagi makan orang susah, orang yang selalu buat jaman, orang yang selalu bagi makan kepada orang yang lapar, orang yang selalu mengeluarkan belanja untuk sponsor orang makan, suka bagi orang makan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dia juga akan mendapat balasan syurga
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dalam kalangan kita, dalam kalangan masyarakat kita, dalam komuniti kita dan kawan-kawan kita, ada yang kesempitan wang ringgit, ada yang susah. Apalah salahnya tuan-tuan, kita ada duit lebih, kita belanja dia makan tengah hari, kita belanja dia makan malam. Dengan rezeki yang Tuhan kurniakan kepada kita, ganjaran yang kita buat terhadap amalan tersebut, maka Allah berikan kepada kita syurga Allah di akhirat kelak. Yang ketiga, wa ada masyam, syurga itu bagi orang yang selalu berpuasa puasa sunat. Dia rajin puasa Isnin Khamis, rajin puasa Ayyamul Bidh, rajin berpuasa sunat, ganjarannya syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa shalla lillah bil lail wan nasu niyamun. Hak nombor empat susah sikit. Nabi kata hak nombor empat siapa boleh buat, dia dapat syurga Allah Ta'ala. Apa dia? Bangkit sembahyang malam sewaktu manusia sedang nyenyak tidur, berkorban tidur di dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ganjaran syurga di hari akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jemaat yang dirahmati Allah, kita dengar ayat Quran, kita dengar hadis Nabi, tidak ada jalan lain untuk masuk ke dalam syurga melainkan dengan bermujahadah, melainkan dengan bersusah payah melakukan amal yang berbagai, supaya kita akhirnya ditentukan syurga di akhirat nanti insya-Allah. Usahalah tuan-tuan dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita, supaya kita semua berjumpa semula di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمار وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
al-ahya'i minhum wal-amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, ya qadiyal hajat, ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadha baladan amina mutma'inna. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم سلطان بدليشة وكذلك ولي العهد دولي ترأمت مليا تنكو شرف الدين بدليشة ابن الأمين الكريم السلطان صالح الدين وجميع الأسرة الملكية اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير الزاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة